Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi dalam video ni nak tunjuk konsep COG, Center of Gravity Honda FD, dan juga Mazda Redshift kenapa handling yang tu lagi padu daripada ni lah . Tapi yang ni model FD2 yang tu pun model biasa je, type S, bukannya high end. Jadi pertama nak cerita pasal kedudukan enjin. Okey, senangnya. Jadi kat kereta FD ni dia punya enjin kat sini lah kan. Tapi dia punya mounting suspension kat sini. Nampak tak ni? So nak buka suspension dia kat dalam ni. So suspension dekat tegak ni. Jadi enjin kat depan, suspension depan lah, jadi berat ke depan. Jadi bila berat ke depan, tu yang terjadi understeer tu. Dan sebab dia pacuan roda depan, lagilah apa tu, lagilah pronounce lah dia punya understeer tu. Tapi dia counter balik dengan meletakkan berat hampir ke tengah lah dia punya, dia punya apa ni, sitting position dia. Nampak tak? Hampirlah ke yang bahagian tengah ni. Kalau saya, kalau duduk tengok kereta race car, semua ke belakang. Jadi dapatlah apa tu, memindahkan COG ke bahagian tengah. So nak bandingkan dengan RX-8 ni Ini daripada kilang. Enjin asal ni 112 kilo je. Jadi kedudukan enjin, ni dia punya apa tu, front axle, enjin kat belakang ni. Enjin kat belakang ni tu gearbox. Nampak tak ni? Gearboxnya area. Punya lepasan dan tu jadi kecil je bahagian driver ni. Jadi segala berat tu pindahkan kat tengah. Jadi tak adalah kalau letak enjin 2J ni ke depan lah ni. Sebenarnya depan ni ringan, tak ada apa-apa pun. Setakat bateri, air, radiator ringan, radiator aluminium, ECU. ECU kat sini, kat sana fuse dah, tu je. Ni aluminium. Yang ni aluminium. Ni aluminium. Ni pun aluminium. Jadi memang ringan lah kita ni. Tapi COG ni ke tengah lah. Center of gravity. Nampak enjin ke bawah. Mana mounting dia? Dia mounting memang dahsyat lah. Memang ke bawah gila. Rendah dan ke belakang. Jadi itulah dia beza. Jadi sebab tu kereta ni handling dia lagi dahsyat lah. Ini 4 pintu juga. Jadi ni pun 4 pintu juga. Sama je. Cuma ni memilih konfigurasi FF. Yang ni memilih konfigurasi FR. Itu je beza dia.